Kisah yang ketiga ni adalah mengenai arwah ibu melawat jenazah anak. Kisah ini diceritakan oleh seorang ustaz yang bertugas memandikan mayat orang Islam di hospital. Lebih kurang jam 3.30 pagi, ustaz menerima panggilan dari Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Selangor, untuk menguruskan jenazah lelaki yang sudah seminggu tidak dituntut. Di luar bilik mayat itu cukup dingin dan gelap serta sunyi dan hening. Korang bayangkan keadaan bilik mayat pada malam hari. Jadi hanya ustaz dan seorang penjaga bilik tersebut yang berada dalam bilik berkenaan. Jadi ustaz pun membuka dengan hati-hati penutup muka jenazah. Kulitnya putih, badannya kecil dan berusia awal 20-an. Allah Maha Berkuasa. Tiba-tiba ustaz lihat muka jenazah tu sedikit demi sedikit bertukar menjadi hitam. Mulanya ustaz tidak menganggap ia sebagai aneh. Namun apabila semakin lama semakin hitam, hati ustaz mula bertanya-tanya, kenapa jadi macam tu? Jadi ustaz pun terus menatap perubahan tu dengan teliti, sambil hati ni tak henti-henti membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Detik demi detik berlalu, wajah jenazah semakin hitam. Selepas 5 minit berlaku, barulah ia berhenti bertukar warna. Ketika tu, wajah mayat berkenaan tidak lagi putih seperti warna yang asal, tetapi hitam seperti terbakar. Ustaz keluar dari bilik berkenaan dan duduk termenung memikirkan kejadian aneh yang berlaku tu. Astagfirullahalazim. Macam mana boleh berlaku macam ni ya? Berbagai pertanyaan timbul di kepala ustaz. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Siapa pemuda tu? Mengapa wajahnya bertukar hitam? Persoalan demi persoalan muncul di fikiran ustaz. Sedang ustaz termenung, tiba-tiba ustaz dapati ada seorang wanita berjalan menuju ke arah ustaz. Satu lagi pertanyaan timbul. Siapa pula wanita ni yang berjalan seorang diri dari bilik mayat pada pukul 4 pagi? Pukul 4 pagi, bro. Semakin lama, dia semakin hampir. Dan tidak lama kemudian berdiri di hadapan ustaz. Jadi susuk ni seorang wanita berusia umur dalam 60-an dan memakai baju kurung. Dia kata macam ni. Ustaz, kata wanita tu, saya dengar anak saya meninggal dunia dan dah seminggu jenazahnya tak dituntut. Kata wanita berkenaan dengan lembut. Walaupun hati ustaz ada sedikit tanda tanya, namun ustaz membawa juga wanita tu ke tempat jenazah tersebut. Jadi ustaz pun tarik laci 313 dan buka kain penutup wajahnya. Makcik, betul ke ni mayat anak makcik? Tanya ustaz. Makcik rasa betul. Tapi kulitnya putih. Makcik, makcik lihat betul-betul, kata ustaz. Selepas ditelitinya jenazah berkenaan, wanita tu yakin yang mayat itu adalah anaknya. Jadi ustaz pun tutup kembali kain penutup mayat dan menolak kembali lacinya ke dalam dan membawa wanita itu keluar dari bilik mayat. Tiba di luar, ustaz bertanya kepadanya, makcik, ceritakanlah kepada ustaz, apa sebenarnya yang berlaku dengan wajah anak makcik tiba-tiba boleh bertukar jadi hitam ni? Tanya ustaz. Wanita tu tak mau menjawab, sebaliknya menangis terisak-isak. Ya Allah,
Ustaz ulangi pertanyaan, tetapi ia masih enggan menjawab. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Baiklah, kalau makcik tak mahu beritahu ustaz, ustaz tak mahu uruskan jenazah anak makcik ni, kata ustaz untuk menggertak makcik itulah. Bila ustaz berkata demikian, barulah wanita tu membuka mulutnya. Sambil mengesat air mata, dia berkata, "Ustaz, anak saya ni memang baik, patuh dan taat pada saya, ustaz. Jika dikejutkan di waktu malam atau pagi supaya buat sesuatu kerja, dia akan bangun dan buat kerja tu tanpa membantah sepatah pun. Dia memang anak yang baik. Tapi tambah wanita tu lagi apabila makcik, apabila makcik kejutkan dia untuk bangun sembahyang subuh, dia mengamuk, ustaz. Dia marahkan makcik kerana kejutkan dia. Suruhlah dia pergi kedai, dalam hujan lebat pun dia akan pergi. Tapi kalau dikejutkan supaya bangun sembahyang, anak makcik ni akan terus naik angin." "Itulah yang makcik tu kesalkan," kata wanita tersebut. "Ya Allah," jawapannya tu memeranjatkan ustaz. Teringat ustaz kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa barang siapa yang tidak sembahyang, maka akan ditarik cahaya iman dari wajahnya. Jadi mungkin itulah yang berlaku. Wajah pemuda tu bukan saja ditarik cahaya keimanannya, malah diaibkan dengan warna yang hitam. Selepas menceritakan perangai anaknya, wanita tersebut meminta diri untuk pulang. Jadi dia pun berjalan dengan pantas dan hilang dalam persekitaran yang gelap. Kemudian ustaz pun memandikan jenazah tersebut, mengkafankan dan menyembayangkannya. Apabila selesai urusan tu, ustaz kembali ke rumah semula. Jadi ustaz perlu balik secepat mungkin kerana perlu bertugas keesokan harinya sebagai imam di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Selang 2-3 hari kemudian, entah kenapa hati ustaz begitu tergerak untuk menghubungi waris jenazah pemuda tersebut. Melalui nombor telefon yang diberikan oleh Hospital Tengku Ampuan Rahimah, ustaz pun hubungi saudara Allahyarham yang agak jauh pertalian persaudaraannya lah. Selepas memperkenalkan diri, ustaz berkata, "Cik, kenapa cik biarkan orang tua tu datang ke hospital seorang diri di pagi-pagi hari? Rasanya lebih elok kalau cik dan keluarga cik yang datang, sebab cik tinggal di Kuala Lumpur, lebih dekat dengan Kelang." Pertanyaan ustaz tu menyebabkan dia terkejut. "Hah? Orang tua? Orang tua mana pula ni?" katanya. Jadi ustaz pun ceritalah tentang wanita berkenaan, tentang bentuk badannya, wajahnya, tuturannya serta pakaian dia. Kalau wanita itu yang ustaz katakan, perempuan tu adalah maknya. Tapi mak dia ni dah meninggal 5 tahun lalu. Astaghfirullahaladzim. Ustaz terpaku, tak tahu apa yang nak dikatakan lagi. Jadi, apakah yang datang menemui ustaz pagi itu? Walau siapa pun wanita tu dalam erti kata sebenarnya, ustaz yakin ia adalah sesuatu yang Allah turunkan untuk memberitahu kita apa sebenarnya telah berlaku hingga menyebabkan wajah pemuda berkenaan bertukar hitam. Peristiwa tersebut telah terjadi lebih setahun lalu, tapi masih segar dalam ingatan ustaz. Ia mengingatkan ustaz kepada sebuah hadis Nabi yang bermaksud bahawa jika seseorang itu meninggalkan sembahyang satu waktu dengan sengaja, dia akan ditempatkan di neraka selama 80 ribu tahun. Bayangkanlah siksaan yang akan dilaluinya dengan 1,000 tahun di dunia. Kalau 80 ribu tahun, macam mana? Korang bayangkanlah.
demikian. Terima kasih.